adik temanku kan baru perkenalan saja. Kayak istilahnya kayak saya kenal. Masih jauh pengalaman dari Jogja, dari Solo, dari Pekalongan sana sudah lebih maju. Kalau sini kayak timi-timi sana sudah julang-julang sana, wis langkahnya sudah jauh. Teori, teknik dan apa cara-cara pemasarannya, manajemennya sudah kalah jauh dari sana. Kita semanggung kayak wae merintis ya istilahnya. Besok yang apa sing hasilnya itu cucu-cucu dan anak-anak kita sing menue hasilnya itu. Nganu gini batik Temanggung, batik Mbaku ini lah kain. Yen apa jenenge bakal ngeten to? Nek batik Jogja barang lah jarit, kain jarit. Nggih. Pasane dicorak iku saged dibedakaken. Corake beda-beda, nek batik Mbaku ya mung batike ana godhong Mbaku nggih macam-macam iki kata Pak pun tidak mriku. Penteng toko niku mau. Nggih, yang gini kok macam-macam ngoten niku nek batik Jogja ya niku wau jenane ana sing jari rejeng, ana kawung pitis, ana kawung kentang, ana rejeng barong, ana sedo mukti, ten semen romo. Anggini bedanya saya kira orang ageng kambing, ageng merok, ageng celono. Karena saya ni kira kecapu, nampak jadi putri-putri ni kena semene-mene kau kafe dong ageng celono tu. Longkon, nak zaman dia nak cuma terbang zaman keluar sekolah jauh sejarah. Batik saya itu sebetulnya batik paling termuda. Maksudnya berdirinya itu paling akhir. Teman-teman batik seluruh Kabupaten Temanggung itu sebetulnya banyak. Banyak sekali tukang batik membatik di Temanggung itu. Tapi mungkin ada yang dapat kesempatan, mungkin ada yang tidak. Kesempatan itu bermacam-macam. Entah itu kesempatan waktu, matahari dan sebagainya itu saya tidak tahu ya. Habis itu saya tidak hanya di situ saja, saya ingin tahu batik itu dari mana atau asalnya. Nah, itu poinnya. Nah, dari mana atau asalnya? Ternyata saya bukan orang Temanggung, tapi ternyata saya mungkin saya orang Temanggung sendiri belum pernah menyelidiki ini. Saya memang sengaja ingin tahu dari mana atau asal mulanya batik itu. Ternyata batik itu memang asalnya dari Temanggung. Dari Temanggung, dari yang dulu namanya Makukuan itu, Makukuan yang sekarang ada desa Makukuhan, itu ternyata dari situ asal mula batik itu. Makukuan itu dari orang Cina yang kemarin sudah saya pernah ceritakan, yang dia itu menikahi orang Kedu, yang dulu Kedu itu bukan Kedu tapi Kedung. Lah itu dia itu di situ punya dua anak kembar yang tidak identik, yang satu hitam, yang satu putih. Kemudian mereka tuh suka batik, gitu loh. Batiknya itulah setiap hari batik di situ. Kebetulan yang satu yang putih ini diambil permaisuri dengan kerajaan Jogja. Nah dia di sana berhubung dia itu diambil permaisuri, akhirnya dia bisa berkembang batiknya dan namanya ini Gadung Melati. Terus yang satu yang di sini tidak berkembang, mungkin ya hanya
ini yang sekarang terjadi di Temanggung itu kating pertil di mana-mana ada bisa batik. Coba penjenan cari di Tembara ada, di Gemawang ada, di Kedu ada, di Maron, di Wali Telon, terus Pandean, banyak sekali. Di Mbulu ada juga teman-teman batik banyak sekali. Ini konco lawas tuh. Cibie bareng yo sekolah tapi wis kota klasik. Kalau yang sekarang ada itu kontemporer. Nah, saya mau anu apa noleh ke masa yang lalu dulu. Supaya apa? Supaya jangan sampai tercabut dari akar budaya. Gitu. Nah, ini belum bentuk narasi tapi sekedar penulisan apa yang pernah aku dapatkan selama survei. Jadi saya survei, hasil survei tentang riwayat dan jati diri Temanggung dari Pak Dalang yang asmane Gondo Nuryono, itu alamatnya di Diwek Paraan, yang menuturkan bahwa sesepuh pedalangan wayang Kedu ya, yaitu Eyang Raden Cokromiharjo yang dikenal dengan sebutan Mbah Wali mengatakan bahwa dulu Temanggung dikenal dengan nama Kedu. Nah, Kedu itu sendiri bahwa Mbah Wali mengatakan bahwa dulu Temanggung itu dikenal dengan nama Kedu. Artinya kedunging kabudayan tuing kasusilan. Artinya itu toh kedunging kabudayan tuing kasusilan. Kok disebut kedunging kabudayan? Nah, karena pencipta dari satu batik yang menciptakan itu sing duwe pikiran gawe batik itu wong Temanggung. Batik wayang kulit dadi dulu disebut wayang Kedu. Yuk rias pengantin. Nah, tiga ini kan pokok yang besar sekali toh. Nah, ini dianggap kedunging kabudayan tuing kasusilan. Ya, kita harus nandur generasi penerus. Tidak hanya satu tempat. Di mana-mana harus ada. Contohnya sekarang saya di swadaya. Swadaya itu kan tidak hanya satu desa. Mungkin yang sekolah di swadaya dari kecamatan mana. Nah, satu saya yang hanya satu kelompok 20 anak ini kemungkinan belum tentu 20 anak ini berhasil semua loh. Tapi yang saya harapkan 20 orang ini berhasil semua yang saya harapkan. Tapi seandainya ada berhasil 5 itu saya termasuk berhasil. 5 ini bisa membuat nanti bisa membuat banyak. Tuh. Jadi caranya seperti itu. Jadi kita di sekolahan-sekolahan itu karena kalau di sekolahan itu kan dari masing-masing kecamatan. Jadi ini yang pertama saya sudah ngajar di SMA Muhammadiyah itu ada di situ. Termasuk itu yang hasilnya anak SMA Muhammadiyah itu. Terus itu mereka mungkin bisa saya suruh untuk mengembangkan di rumah masing-masing.